Woi, woi. Go di. Hey, hey. Assalamualaikum, kita sini ai sulung. Deba. So guys, hari ni. Mana hari ni? Encik Alifan kata nak pergi Balai Polis Cyber Jaya, ada urusan sedikit. Ha, adalah. Sebenarnya hari ni Lo kena temen Encik Alif pergi ke balai. Dia ada hilang sesuatu benda. Kalau korang nak tahu, korang tengoklah sampai habis ataupun sampai korang bahagia. Layanlah video ini sampai habis. InsyaAllah. Okey guys. Sekarang ni kita dah sampai dekat balai polis cyber. Encik Alifan dah pergi buat report. Pasportnya hilang. Macam mana lah orang tua tu? Menyusahkan je. Hari ni Long nak teman Encik Alif je lah. Long tak minta banyak pun dengan Encik Alif ni. Kalau boleh belanjalah saya. Makan saya lapar. Tengok muka saya dah besar dah. Encik Alif, sediakan duit anda. Kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi, kita tunggu Cik Lee siapa. Dia okey ke? Tak okey ke? Tanya sekejap lagi. Let's go. Cik Lee siapa? Cik Lee siapa? Dah sampai rupanya. Sampai dulu. Okey dah, Ben? Okey, kita. Alhamdulillah. Saya membuat report. Sekarang ni kena pergi immigration saja. Immigration lah? Immigration. Dah ada waktu. Ni kita nak pergi mana pula? Kita nak pergi buat rambut lah. Sebab nak pergi immigration, so nak ambil pasport gambar baru apa semua. So, kita kena pergi rambut gini je? Kita kena pergi rambut gini. Sebab Man sekarang dia goting udur dah. Betul. Man susah dulu ni. Susah. Lalu Wak pun, ya ke Wak ngata ikhlas. So, jadi udur. Dia sahaja Wak udur supaya kita stay goting dengan dia. So, suruh kita beli baru. Mak sebenarnya aku makan mana? No. Boleh? Melapar kau? Oh, boleh. Okay, aku belanja umur kau tu. Air, jus. Boleh. Encik Ali tengah tukar tinta telefon 14 Pro Max dia. Dia cakap dia nak pergi Watson sekejap lagi. Tak tahulah tu nak buat apa. Lepas tu dia cakap nak pergi makan. Dia ada temu janji nak pergi kedai selen, buat rambut. Dia pun tak faham dengan Encik Ali ni. Mana satu? Dia harap-harap dia pergi Watson dulu lah. Lepas tu pergi makan kau. Pening lah aku dengan boleh. Okey guys, sekarang ni kita duduk dalam Watson. So, apa kata kita tengok montaj Cik Lee cari barang dulu. Okey, sekarang ni kita duduk dalam kedai selum. Cik Lee main saya, geng. Saya lapar. Tapi dia ada temu janji dengan kedai selum ni. Dia cakap dekat saya, lepas habis dia selesai gunting rambut apa, baru dia bawa saya pergi makan. Terseksa hidup saya, geng. Lepas tu, acah-acah buat bodoh macam tu. Ada ke patut? Tak apa. Ni giliran dia. So, sekejap lagi kita banyak tanya persoalan dekat dia. Kan? Okey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat ANW. Encik Alif, macam mana goting rambut Encik Alif tadi? Okey. Everything just nice. Saya goting sikit-sikit je. So perubahan tidak banyak ah kalau awak tengok dah. Sebab saya goting sikit-sikit je, tak sikit heavy. Sebab aku apa ni, terlalu handsome untuk orang lain. Terlalu handsome untuk Lon lah. Enggak demo. Okay. Be. Aku nak tanya satu benda, Be. Ya. Tadi kita pergi buat repo pasport hilang. Okey. Pasport mu tu bila lagi tak ada nya? Sebenarnya. Esok. Macam mana? Tapi esok boleh nya. Dah. Hilang tu bila? Hilang tu bila? Hilang tu nak kira lama dah lah. Cuma baru kasihnya baru 3 hari lepas lah. Oh, macam kena banjir ke kan? Kena banjir lah. Pindah sini kan? Daripada Kelantan lagi. Daripada Kelantan pindah sini tengok dalam kotak. Tengok pindah hari tu cari tak jauh ke pasport. Sebab saya ingat nak pergi tu, nak pergi Amerika. Kita tahu nak pergi Amerika. Kita tahu ni pergi Amerika lah. Sebab tu cari pasport tu nak pergi Amerika. Rupa-rupanya pasport tak ada. Tak cukup. Jadi ni dah pergi buat report dah. Lepas tu nak pergi buat mana? Kau tak seroyak? Nak pergi buat mana? Nak pergi buat di jabatan imigres ni. Tak kira buat dalam kedai topak.
Ya pula. Okay. Maksud akunya disable juga ke ataupun tempat lain. Tak payah mention lah pun tempat tu cuma oh ya. Di lain. Di lain lah. Oh gitu. Kita buat di tempat hok orang kata tidak ramai orang lah. Edek ni nunggu lama. Betul. Jadi aku tak ikut ke tu ke? Tak ikut pun. Alhamdulillah. Boleh di reba. Wan, nunggu di reba lagi. Jadi reba lah sulung memang. Mula lah jadi reba. Kamu tahu tak kalau tak jadi YouTuber, mula jadi reba. Aku tak segitu kot. Aku pada EP ada apa-apa ni. Masa aku make benda ni. Sebelum aku nak kerja kamu kan. Kalau aku tak jadi YouTuber, kau kata kerja kamu. Aku nak jadi kau tu bodyguard kamu. No, daripada Datuk. Daripada kamu lah. Datuk boleh. Daripada Datuk Chris. So ni dah barulah Cik Alif nak belanja dulu. Sekian lama dulu tunggu you masuk Watson. Lepas tu you masuk kedai Selun. Ya, kita situ. Gapa Selun? Selun. 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 Lepas kau saya duduk dalam kedai Selun tadi. Betul. Lama. So dah ni kita dekat ICT Mall. Bukan. ANW. So kita tunggu makan siapa. Lepas tu kita sambung lah, sekejap lagi pula. Okey guys, long sekarang ni tengok kat mana? Dekat rumah Abang Alif dah. Dah balik dah. Okey, tugas yang pertama Abang Alif adalah pergi buat report dekat balai polis. Macam manalah orang tua tu? Menyusahkan je. Sebab pasport hilang. Yang kedua, pergi Watson. Dah selesai. Yang ketiga, pergi kedai seleng rambut. Lepas tu, acah-acah buat bodoh macam tu. Sebab dia nak bagi-bagi, sebab dia akan buat pasport baru. So, dia nak kemas-kemas lah. Walaupun dia tu biasa-biasa je sebenarnya. Yang ketiga, keempat lah. Tak kira lah, seterusnya pergi makan ANW. Kita tahu nak pergi mereka. Kita tahu nak pergi mereka lah. Sebab tu. Alifan belanja. Alhamdulillah, lu bersyukur lah sebab ada orang belanja dulu. Walaupun lama dah dulu tak dapat orang belanja. Mana ada. Kawan-kawan dulu semua belanja dulu. So, urusan Abang Alif hari ni selesai dengan elok lah, boleh dikatakan. Alhamdulillah lah. So, lu nak cakap sikit dekat sini. Tak ingat. macam ni lah, mudah. Geng. Lu sebenarnya nak kabur sikit. Kabur pula tadi nak cakap sikit. Tak ingat, kabur sikit. Lu sebenarnya dah semakin membesar. Nampak? Tak lagu lah je. Okeylah, kalau kita sampai di sini saja. Jangan lupa support semua acting. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen dekat bawah. Okey, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.